Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Puji dan syukur kita panjatkan pada pagi hari ini karena kita dapat berkumpul lagi bersama untuk melakukan belajar mengajar kita. Sebelum kita memulai belajar mengajar kita, marilah kita mengawali pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Pahami maknanya.
Sejak kecil, kita diajar untuk patuh pada peraturan yang ada. Namun, ironisnya, kita juga belajar dari lingkungan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Entah karena tidak dipahami akan peraturan tersebut atau karena hal lainnya. Petrus adalah seorang Yahudi yang taat pada peraturan agamanya. Salah satunya adalah aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, makanan yang haram dan halal. Saat Petrus menyaksikan aneka makanan haram dan halal di hadapannya, segera ia menolak makanan haram. Namun Allah berfirman bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Pernyataan itu tidak bermaksud untuk melanggar aturan yang ada, tetapi untuk memahami alasan aturan itu dibuat dan bagaimana menyikapi aturan itu. Allah ingin Petrus mengubah pola pikirnya dan memahami secara benar bagaimana peraturan itu dibuat. Dengan mengubah pola pikir terhadap aturan, harapannya adalah aturan akan ditaati secara sadar dengan rela, bukan karena keterpaksaan. Pemahaman yang benar penting bagi Petrus dalam pelayanannya mengabarkan Injil. Allah ingin Petrus tidak membeda-bedakan kalangan mana yang akan dilayani atau diinjili. Sebab Injil Allah harus disebar kepada semua orang tanpa terkecuali. Bestiut, kita tentu harus menaati peraturan. Namun, kita tidak boleh terpaku pada peraturan tanpa memahami alasan aturan itu dibuat. Termasuk aturan relasi kita dengan Allah dan sesama. Apalagi, jangan sampai aturan yang ada justru menjadi penghalang kita untuk memberitakan Injil Kristus di dunia. Refleksi kita pada pagi hari ini, bersediakah Anda memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum mengenalnya? Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau memperbolehkan kami berkumpul bersama kembali untuk melakukan belajar mengajar kembali. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang terus melimpah di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk melakukan pola pikir dan pemahaman yang tepat dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat terus segambar dan serupa Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah Engkau menyertai setiap pembelajaran kita pada hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam-Mu saja kami berdoa. Amin. Bisa.